Assalamualaikum sahabat. Video kali ini kita akan menggunakan mixer, hand mixer merek Miyako. Ini seperti ini. Nah, di sini ada tombolnya pengatur kecepatan. Ini tombol untuk melepaskan besinya. Oke, pertama kita pasang dulu besi hand mixernya. Caranya cukup masukkan putar, kemudian sampai terdengar bunyi. Kemudian satu lagi, sama caranya didorong perlahan sambil diputar posisinya. Kalau dia nggak mau, coba digeser. Nah, di posisinya seperti ini. Oke. Nah, untuk menghidupkannya, tombol pengaturnya di sini. Oke, kita coba menggunakannya untuk mengocok telur. Pertama, hidupkan di posisi 1. Dia semakin ke kanan, dia semakin cepat untuk menghaluskan. Di posisi 1. Setelah selesai untuk melepaskan besinya, cukup tekan tombol ini. Nah, dia akan terdorong dan dilepaskan seperti ini. Oke, demikian video singkat kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.